Banyak nih yang bilang ngapain punya anak? Eh, uh, mahal gitu. Yeah, Kalau kita punya anak tuh ekspensif. Ngapain kerja punya anak? Hidup aja belum tentu ini. Aku tuh sekarang ya cari yang have ada same lifestyle, same goals, tujuan kita dalam hidup sama. laki laki ada yang suka main games, ada yang suka gambling, ada yang That's suka traveling. Mm -hmm. Semua orang tuh ada kekurangan dan kelebihan. Tapi uh, menurut aku Cari pasangan itu yang dia punya kekurangannya itu yang I, I can tolerate. Tadi tadi itu. I wanna like settle and have family. Settle and have family. Yes. <laughs> yang baru lagi berarti nanti. Oops. Oops. Tunggu, settling with fam with having family ya maksudnya begitu. Have a baby, have, have family a baby. Mean okay. baby. Right, right. Jadi maksudnya soal ada yang baru lagi. Well, I Oh, you or are you still planning aku to Aku enggak bilang ada yang baru lagi. I already move on. Yeah. And I'm not young anymore. I'm 32. Right. Yeah. Ya Sebagai wanita seutuhnya, ya pasti pengen ada rasa pengen ngelahirin. Gitu, okay. semua aku udah coba uh -huh. kerja, buka bisnis, right. apa, I think time for settle. Jadi, right. jadi uh, kedepannya relationship, I'm seeing someone at the moment. Right. we've been seeing like three months, It's, okay. you know, three months. We okay, jadi uh, ya, yeah, I wanna settle and then have a family. Good, yeah. oke, okay. belajar dari. Pengalaman ngana berpacaran dengan apa tunangan yang tadi, yang sebenarnya yeah. setunangan tunangan dua tahun X. guys, ex yang ex tunangannya tadi, apa kira-kira yang ngana lihat dari laki-laki ini? Maksudnya begini, sorry saya ulang nih, kan ngana so berpeng so berpacaran atau bertunangan dengan apa ex yang tadi selama lima atau tujuh tahun tadi itu, yeah. nah, terus ngana so move on dan dapat laki-laki baru dapat cow baru lah atau ya yeah, sing sama means dapat ya yeah. yeah. role, but we don't know what okay. happened the next yeah, no, I mean. not officially yeah, but you sing someone right yeah. kalau ngana berpacaran dengan orang yang lain lagi yeah. apa yang ngana lihat dari kriteria apa yang sebenarnya oh, buat yeah. cocok buat ngana yeah. maksudnya you know, oh saya sudah apa laki-laki yang sebelumnya seperti ini seperti itu toh dan saya terima yang sama seperti ini, saya mau yang beda seperti ini. Kira-kira apa sih dadama, kira -kira oh, yang dalam ada mas kritik? Jadi, uh, bisa dikatakan hubungan relationship itu paling penting. Itu orang yang have same lifestyle, okay. and then um, with you, and then that's the problem that you can tolerate. So having someone for me, ya yeah. kayak dapat cowok itu uh, apa uh, mencari pasangan bukan mm. kita uh, bukan cowok ya pasangan yeah. itu tuh menurut aku ya itu love of course but have a same lifestyle and um, same goals in life right ya yeah. and then that something that you can tell, tolerate with you know by mean jadi kita tuh cari pasangan semua laki-laki tuh I semua punya masalah. Laki-laki ada yang suka main games, ada yang suka gambling, ada yang That's suka traveling. Uh -huh. Semua orang tuh ada kekurangan dan kelebihan. kelebihan ya tapi uh, menurut aku cari pasangan itu yang dia punya kekurangannya itu yang I, I can tolerate kayak gitu. Okay. Kayak mungkin dia suka main game it's fine, Akan mbak. Huh? Tapi kalau sesuatu yang dia yang aku nggak, you know, yeah. tolerate, karena I'm seeing, I'm seeing, you know, I'm not, I don't really like, yeah. I don't say I'm not local person, I'm western, western culture and asian culture, they're different. Jadi, okay. aku tuh sekarang ya cari yang have ada same lifestyle, same goals, tujuan kita dalam hidup sama, sama uh, itu, uh, something that I can tolerate with. Right. Kayak gitu. Jadi, dilihat dari... Kriteria yang Anda tadi bilang, "Eh, uh -uh. uh, same goals, same goals in life, eh, uh, terus same, eh, uh, same goals in life, same lifestyle, same lifestyle, ya, yeah. tiga, eh, uh, yang, yang ketiga, ada something that I can tolerate with." Jadi kayak kekurangannya right. yang atau masalah-masalah yang bakalan dibuat yang bisa aku tolerate. Right. Yang aku bisa, bisa enggak, maklumi, mengerti. Oke, okay. boleh enggak spill dari ngana PX yang tadi itu apa yang kira-kira menurut ngana antara cocok di India sampai yang harus berpisah. You know, learning from the past. Yeah. Kan? Yeah. Ya. Kan? Ya. Yang menurut ngana mungkin tidak cocok yeah. atau mungkin ya, mungkin tara cocok dan harus di, di Udahan di Di apa itu? Udah Diudahakan. Di, udahakan, di yeah. fuck what is that? Uh -huh. The word disudahi. <laughs> yeah. Itu apa? Ini loh um, aduh aku nggak tahu dari mana ya. I never judge people, right? Yeah, you I don't judge people. judge people. Every everybody um, has a different way. Uh, I was dating him when I was young, when I was early 20. Now I'm older now I think um, I'm thinking different. atau I, 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 I aku pikir aku nggak tahu. Sorry ya kalau terlalu baik. Jadi aku pikir tuh I have some future future for him. Like uh, yeah. I can build future for him, but it's actually now people um, uh, karena mungkin boleh ya uh, apa uh, dia bilang dia mau serius tapi ya sih serius udah tudangan Cuman I don't I'm typical like I want more, 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 more. He's typical like just you know we don't have any same lifestyle. Just stay home, watch Netflix, go to work as long as enough to pay the bills, done. So I'm typical like come on, let's do this. We do better because we want to have a family. Of course, we we have a planning for the future. Right. We have to setting up. Yeah. I'm typical like get up and go. I'm like the, that, the, but he's typical like oh just stay home.

Tentu do kayak gini kebanyakan tuh work, yeah. going home, eat, going out. Ya kan, cuma itu doang planning ke depannya itu, guys. Hai yeah. Ada kebanyakan yang saya yang saya temui dan dengar dari teman-teman, don't tar ada begitu. Jadi dumpi life, live, hidup itu sangat membosankan. So that's why ini. Yeah. Saya kan kerja di airport nih. Iya. Yeah. Atau Don't lihat Instagram, ah sorry, don't lihat Insta story. Yeah. Karena sampai teman dengan tong lagi follow-followan gitu. Don' yeah. don bilang begini. Wow, you have a, a very good life dia bilang begitu. You mm. very good life, bilang <laughs> like, you party this and there gitu kan segala macam. Yeah. So aku bilang, you know what? Sebenarnya ini udah berkurang semenjak kerja di airport, guys. Yeah. Kalau mana masih kalau mana ikut follow pasal sebelum sebelumnya, oh my god. Party everywhere gitu loh. Yeah. Everywhere gitu. Dan ini sudah berkurang karena kerja di airport. Oh gitu iya, iya. ya, iya. Saya tanya, umpil um, hidup dong. Umpilnya bagaimana? Ya, terlalu yang um, exciting gitu loh. Yeah. Kayak itu tanya, ada, ada rencana nggak weekend ini gitu kan? Huh? Dia bilang, terada. Paling cuma nanti um, belanja grocery, yeah. masak buat minggu depan, well, buat anak-anak. Like, yeah. Begitu saja. Yeah, that's It's it. like, wow. Uh -huh. Really? Ya. Yeah. Ada rencana? No. I'm just, I don't do that gitu. Masing-masing yeah. orang beda-beda. Orang oh, yeah, right? menjadi tentara mau judge, betul. tapi kayak yang Anamisin tadi bilang, Anamisin X yang uh, ada on, this, on the, other side of the story yang dia seperti itu, yeah. yang buat ngana boring. Yeah. I get it gitu. Yeah. I get it. I can't. I mean nothing wrong with him. Yeah. Like you say people different. Yeah. But we not the same. Yeah. We not the same. We we good friend. We, yeah. We not the same. But Maybe he, he has to find someone that yeah. same lifestyle and then same mindset like him. Oh yeah. that's really that's. good. So when um, kira-kira ngana ada, you know, some people, nurul, some people have a goals, yeah, in their life. Yeah. Dong harus kuliah dulu. not harus. Uh, di usia berapa dong harus selesai kuliah, terus dong harus selesai pekerja, setelah kerja dong harus punya anak, ya. ya, karena ada rencana seperti itu? Ya aku tuh tapi kalau orang yang uh, harus punya, aku tiap ya, goals banget, ada target. Jadi umurku aku pengen punya anak tuh sebelum maksimum tiga empat. Tiga empat? Iya. Jadi aku masih ada dua tahun, jadi tiga puluh early 20, I'm traveling am um, work, uh, work hard ter mm -hmm. uh, uh, late 20 um, until early 30 aku um uh, late 20 aku ini apa uh, buka bisnis mm -hmm. buka bisnis bisnis oke okay. everyone like every thing ready yeah. and then during tadi itu yang baru ini sampai 34 am focus looking for i think i'm looking i'm ready in relationship and stuff because good. i was single in a year Right. And I give my time for right. healing. So you think before you turn in thirty which is in two years' time, you will have a baby? That's my goals. That's my goals. But things like we don't know what happen the next. But for yeah. now, I'm focused just seeing someone, I like uh, have a family, have okay. a baby, and then yeah, that's it. Okay. Right. Okay. Pertanyaan lagi nih buat you. Um, you know when. People in relationship. Some people they living together. Yes. Some right. they have a different. Um, they not living together. So yeah. they have separate life. Yeah. But still in relationship. Yeah. Ada kayak gitu loh yang seperti itu. Yeah, yeah. Yeah. True. So which, which are you? What do you think about mm. that? <laughs> so. Um, no, no. Which are you? Like, are you in the relationship? You have to live together or you have a separate house? Right. Tapi in relationship. Okay. Yang mana kamu? Okay. Kalau bicara masalah ini sensitif ya, karena culture-nya orang beda-beda ya. Yeah. Kalau culture kita kan awas always rise Muslim family, jadi kita nggak boleh tinggal bersama sebelum nikah, oh, yeah. whatever lah itu mas ini dia. Kalau orang bule itu harus tinggal sama. Kalau aku belajar dari pengalaman ya aku tipikal nggak mau sekarang nggak mau tinggal bareng sebelum uh, married tinggal bareng punya anak, that's it. Karena I uh, Think I got everything. I got my own place, my own car, everything. And hmm. then he got everything. And then I'm typical like I have my own privacy. I think right. that's too soon. If aku baru kenal orang langsung tinggal bareng, tinggal bareng. I need a time. I need yeah. time to getting now him, his and. friend, his family. And then he has he has time as well to getting now myself, my family. And then when I think like he's the one, then we can go hmm. for it. Like, yeah. Okay. Right, oh, that's good. Yeah. That is very good. Nah, talking about relationship untuk tinggal bareng, yeah. ya. Um, di Australian culture, I don't know, maybe Western culture. Yeah. Dorang itu uh, ada yang um, ada yang maunya suami aja yang kerja, Hmm. Let the husband or the man working and the wife stay home. Yeah. Ya kan? Nah kalau misalkan nanti nganas so nikah mm -mm. dengan apa laki yang baru yeah. dan dia menerapkan sistem begitu dalam hubungan ini yeah. what will you do? Right. ketika ini gak sudah dapat anak nih right aku so, stick like trick nantinya dan Nanti yeah. dia buat trick oke okay, uh, you can be independent I can uh, be independent too like I I also have, um, earning some money dia juga earn some money you juga earn some money yeah. but later on sudah habis having a baby ya kan dan dia change his mind saying like you know you just look after your kids yeah i'll be working yeah can look after the kids look after the house segala macam. what will you do Yeah, iya, itu fine. If uh, kalau ada anak kita beda lagi ya. Itu yeah. ini kan kayak tim Mungkin waktu belum ada anak semua harus kita harus kerja save for the future. Tapi kalau udah ada anak itu beda lagi ya. Of course, aku tipikal kalau punya anak aku nggak mau dong anakku dirawat sama orang. I Amin. Mean, mungkin ada yang ART bantu pasti lah. Aku nggak mm -hmm. bisa sendiri. Dari no ART in Australia yeah. sayang. Iya. Yeah. Uh, oh dan juga aku kan pengennya retire di Bali. Oh right. Yes. Retire di umur berapa nanti? Retire kalau bisa early one 40. ya 40 okay lah 40 that's gitu. That's good, that's good. Jadi kalau kamu mau tanya uh, ya kayak gitu ya pastilah aku nggak okay. mungkin kerja sambil rawat anak dong. Yeah. Pasti dia yang keluar yeah. dong. Tapi karena aku ada bisnis, aku tetap kerja juga tapi nggak yang sampai dua puluh like 12 jam sehari yeah. ya palingnya gitu no, gitulah ya yeah. oke okay. so you okay with that itu ya ya yeah, mau okay. if I have a kids ya yeah, whatever like uh, happy you know aku nggak bisa kerja juga kalau ada anak aku yeah. mah mau kerja cuman yeah. kalau ada anak ya pasti dia yang harus keluar dong kayak gitu oke okay. jadi oke okay. that's good Maksudnya, kalau ada anak itu, ya, itu kan lagi. paling di 3 bulan empat, lima enam, bulan ya. stay home, look after the baby. Ya. Yes, it's fine gitu loh. Itu ya. kan namanya um, maternity leave gitu ya, atau parenting leave biasanya kalau di tempat kerja. Setelah itu, uh, dong bisa balik kerja lagi, tapi kan karena oh iya, yeah, that's good. Kan bisnis, iya, yeah, that's business ya. Yeah. Yeah. Jadi, mm -hmm. kan bisa, oh, that's good dong. Wow, nah, talking about kids ya, yeah, sekarang ini kan banyak. Isu-isu yang lagi heboh banget di Indonesia, dong. baca cerita tentang free kids hmm. juga relationship yang 50-50. Yeah. Nah, what do you think about that? Well, um, menurut aku, uh, itu kan pilihan mereka, ya. Hmm. Ada yang kids free, ada banyak kok di sini orang, teman-teman yang kids free. Tapi uh, aku, secara wanita seutuhnya, ya, aku pengen pengen punya anak pastinya karena awas uh, rice with Asian kerja karena uh, banyak nih yang bilang ngapain punya anak uh, kerek mahal gitu yeah, kalau kita punya anak tuh ekspensif ngapain kerja punya anak hidup aja belum tentu ini bener itu kalau memang it's work for you dan duit bak aku uh, pengen punya anak karena percuma yang selama ini aku kerja keras aku bangun rumah punya ini tapi kalau aku maaf ya udah gak ada I don't we don't have any legacy nggak right. punya anak yang look after kita nggak punya kalau kita kesepian nggak punya ini apa uh, orang yang you know uh, look after kita kalau tua kayak gitu ya sih emang bilang oh only dog pet atau yeah. mungkin uh, adopsi anak It's okay, it's your choice. Tapi yeah. beda kalau bukan darah dari darah daging kita right. itu beda. Kayak okay. gitu. Then at the end of the day, mm -hmm. we all gonna die. Sorry yang yeah. curhat. We all gonna die. Mentok-mentok tuh orang kita. Aku 31 tahun, 32 tahun. Yeah. Orang paling meninggal 90 tahun. Jarang orang meninggal no. 110 tahun. Jarang. Hmm. sekarang jadi, sekarang semakin. Iya. Pendek. Jadi tuh waktuku tuh hidup di dunia ini sekitar taruhlah aku. 100 tahun mentok ya 90 tahun sekitar 60 tahun ya kalau kita nggak spend happy nggak kita nggak punya anak we not living life we waste our time life is simple kamu kalau memang kamu nggak mau punya anak ya nggak mau punya anak itu happy buat you I'm not judge you but for me sebagai wanita seutuhnya, aku kerja keras. Aku ini aku pengen punya keturunan, kayak okay, Aku wow. pengen punya anak yang keluar dari rahimku sendiri. Amin, gitu. amin, moga-moga dilancarkan. Amin, itu. terus okay. mengenai fifty-fifty itu gimana? What do you think nah, about that? Fifty-fifty gini loh. Aku sih banyak ya di sosial media di Instagram, di mana oh ada yeah. don't wanna date you, you pay the first day, hmm. you pay the full fifty-fifty, setiap orang beda-beda setiap orang lain beda-beda yeah. tapi kalau kamu tanya aku ya yeah. 50-50 itu eh uh, kita kalau udah relationship kalau udah married itu yeah. udah nggak ada 50-50 of course udah nggak ada mungkin kalau ini um, PDKT atau yeah. apa kalau masih waktu, pacaran, masih pacaran mungkin kalau udah menurut aku ya kalau udah relationship apalagi udah Have a family itu udah nggak ada 50-50. We help each other. Yeah. We are teamwork. Yeah. Gak ada kayak, Terus? gak ada kayak, eh, uh, kamu bayar ini, kamu bayar ini. Enggak, kalau aku tuh tipikal relationship, kita kerja sama, kita work. Mungkin besok kamu ada uang. Aku nggak ada uang ya kamu bantu aku besok ya, aku nggak ada uang seperti itu. kamu nggak hmm. ada aku bantu aku ya on my previous ask, we pay fifty fifty of course karena kita masih pacaran kita berdua masih kerja jadi ya. kenapa aku uh, orang kalau kamu udah cinta udah sayang udah punya anak nggak ada lagi fifty fifty help each other. Hmm. Jadi kayak oke, okay, what do you want do Oke, okay, aku kerja ini ya, uh, gajiku sekian buat bayar ini. Kamu kerja ini, gajiku sekian. Makanya carilah partner yang bisa diajak kerja sama, bisa hmm. good for teamwork, bukan kayak cewek menurut aku ya aku am not judge cewek-cewek sekarang tuh uh, oh pada nggak mau apalagi uh, culture bule ya oh nggak mau pokoknya harus gini enggak beda beda sayang kalau kalau udah udah relationship udah udah relationship lama apalagi udah punya berkeluarga pengen punya anak itu udah nggak ada lagi cuman aku uh, ini ini aku ya karena aku nikah bukan nikah insan, apa uh, planning hmm. planning pengen uh, liga nikah sama Western beda culture aku nanti pengen ka, kalau punya nikah kalau nikah tuh harus di depan lawyer di depan lawyer yes. why maybe you guys say, wow oh uh, silly di depan lawyermu ya, yeah, jadi, what's the reason ini. aku nanti sompamanya ya kalau emang udah decide oke okay, well I wanna getting married I wanna bla 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 I wanna in front of the lawyer why because I want like what did you have what I have jadi apa yang kamu punya aku yang apa yang kamu pu, aku apa yang aku punya buat jaga-jaga. Jadi uh, di depan lawyer. Jadi uh, sebelum menikah aku punya ini aku punya ini. Let's join. Kita ready in the relationship. Jadi yeah. kalau dia kenapa-kenapa atau ada pelakor atau hmm. apa kita kan nggak tahu. Orang tuh nggak selamanya cinta yeah. ke kita. Orang tuh kita harus ada backup dan kita harus smart. Jadi depan lawyer. Jadi aku harus bikin perjanjian. Kalau kamu nikah sama aku ready. Kalau kamu ada apa-apa mungkin atau kamu kemana atau kamu meninggalin aku dengan dengan spesifik isu aku nggak mention di sini karena sensitif you have to out from the house karena okay. he's the one cross the line jadi right. dia nggak bisa dapat apa-apa apalagi, oh. apalagi aku yang punya anak nggak mau dong nikah tiba-tiba punya aku punya anak sama dia tiba-tiba dia kenapa kenapa di luar terus nikah lagi atau apa nggak mau I protect myself with my kids. Oh, Oke, okay. yes, jadi, jadi sudah itu, ada arrangement sebelum waktu iya, sebelum harus itu. di depan lawyer. Kalau enggak ya udah, karena kalau memang dia nggak mau, berarti dia ada niat dong. Iya, yeah. kalau dia nggak mau, berarti ih, ngapain? Guys, wow, ini, ini ini bagus, bagus nih, keren, 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 <laughs> yeah. keren. Harus kayak gitu kan, sebenarnya orang nanti suka kawin. Iya, yeah. dong, kalau sudah ada anak, apalagi, dan sudah yeah. lama sini, dong, langsung kalau begitu cerai, you know, sebagian harta lari sana sini. Iya, yeah. karena orang tuh lovebirdnya tuh satu dua tahun. Kita tahu lihat orang relationship itu up to five years menurut aku ya, up to five year baru kamu lihat. Jadi tuh aku tuh suka lihat itu podcast, mungkin orang-orang tuh yang diwawancarai dia relationship-nya tuh yang udah lebih dari 20 tahun. Mm -hmm. Kalau orang yang baru nikah, yang baru relationship kayak satu tahun, dua tahun, terus dinikah, oh gimana, it's you just study. Tapi kalau kamu aku suka lihat orang oh, udah, udah orang berumur, yang udah relationship up to 20 years, up to 10 years, itu yang menurut aku ya itu yang wajib kita tiru karena dia udah been through a lot jadi orang yang kayak baru-baru nikah itu yang satu dua tahun tiga tahun diwawancarai oh aku sama husbandku gini you just study you just study you know the like capacity of relationship up to 5 years kayak gitu itu menurut aku ya nothing wrong with what do you believe but okay. it's just tapi kalau um, tapi kalau masih pacaran begitu 50-50 boleh atau harus like hanya cowok aja yang harus. Um, kalau maya, aku ya pribadi ya. Uh, uh, pribadi secara pribadi ya sebagai perempuan. Kalau dia mau sama aku, aku kan perempuan. I have I know what I know my worth I know what to bring to the table. Jadi, so I don't have to worry about 50-50 anymore. Because hmm. I know my worth Jadi kalau emang orang kamu tanya mention 50-50, Ya kalau kamu dekat sama aku, kamu harus tahu, kamu harus treat sebagaimana aku, aku nge-treat myself. Jadi I don't have to say you have to 50-50. No, I'm I'm not mentioning, it but you have to know because I know my worth. I know Benita. what I bring to the table. So, I don't have to like, oh, kamu setengah-setengah enggak? Jadi, ya udah, aku tahu diriku dan kamu I know my word dan you 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 must know Jadi dia udah tahu apa kewajibannya. Hey, gitu. Oh, standarnya tinggi guys. Dilihat dari kecakapan <laughs> ini ya kan. Jadi kalau ngana terkasih bring on the table and you just like oh sorry oh I thought we have to pay together oh no no sudah lah langsung Jadi, putus kalau but, begitu. Jadi let's say that you have to pay together. Why why I have to pay uh, my my own bill if I can do it myself? Right. Kenapa harus aku bayar ini oke, okay, maaf ya kalau terlalu agak tinggi. Kenapa aku harus bayar kalau emang aku bisa sendiri? Enggak berarti aku, you know, like you nothing. If you can, if you, if you. Coming to my life, not make myself happy. So what's the point? Right, uh, meskipun kita di kampung, ya, ini kalau mereka nonton sebentar di kampung, kita tradisional, mungkin culture-nya kayak gitu. Jangan mau terikat dengan culture if it does not make any sense. Jadi, right. mungkin kalau uh, kalian nikah nih, culture-nya di kampung, kamu harus stay house, nggak well, boleh kerja. Terus look after saya gitu. It's fine, it's fine with right. that. You can still do good job, kak. Jadi kamu masih look after suamimu, hmm. tapi kamu harus uh, perbaiki dirimu juga. Kamu harus uh, berskill juga. Kamu harus make money juga. Karena uh, ya lah, like kak. orang nggak selamanya cinta sama kita dan kita nggak tahu ke kita itu kedepannya bakalan kayak gimana? banget dan be independent is always cari kerja apa to kayak, secure yourself secure from your own, own life gitu. and it's good too jadi kamu nggak boring kamu nggak kayak uh, husband terus bucin mulu giliran ditinggal hey, bucin bunuh diri bucin tuh budak cinta oh lupa lupa jadi <laughs> cinta kamu lo cinta lo aduh aku nggak kayak gitu cinta kamu okay. lo yeah. husband mulu it's okay it's nothing wrong with that right. tapi You gotta upgrade yourself. You gotta, you know, the skill. Good, okay. What I seen on your Instagram gitu kan, sang kata-kata, ya kan, whatever you post itu sangat menginspirasi buat orang lain. Maybe some people they will see ini ya. Yeah. Maybe some people see oh dia show off gitu loh kan. Jealous. Jealous gitu, lah. Like. Yeah. We get it gitu loh Yeah. It's a human being gitu yeah. kan. Tapi what I see, it's you inspire. You try to inspire other people. Yeah. To be uh, successful Success. with their own way. Yeah. Jadi jangan bergantung sama orang lain, maksudnya yeah. kayak gitu Nah, ada nggak pesan dan kesan untuk di akhir podcast ini yeah. buat follower semua itu uh, menjadi wanita yang seperti apa yeah. sebenarnya right. versi Nurul? Versi Mi. Banyak orang bilang, apain sih Lukar? Story story mulu posting mulu yeah. too much yeah. kayak gitu uh, be in private kayak yeah, gitu ya yeah. yeah, iyalah or private apa because your life is boring nothing mm. to show my yeah. life is you know my life is uh, amazing you know I have a good friend good and family. very exciting of course yeah. I want to share happiness yeah. some people say that because they just have a boring life they yeah. just have like they have I, nothing to show 100 agree guys. <laughs> There nothing to yeah. show that's why and then they Allah pamer gitu doang gue juga bisa gini-gini. Ya, yeah. yeah, aku pamer hasil mm -hmm. kerja kerasku sendiri yeah. sebagai bentuk uh, bersyukur, mm. sebagai bentuk bangga aku pencapaianku. Kalau kamu bilang aku show off itu point you see, you see my post is point because you jealous of me. Exactly. That's it. Jadi aku tuh a living life. I mm. don't Care, I don't really care what people say. I don't really care. Oh, you say aku tuh tipikal orang yang gak pernah masukin di hati. Orang bebas berkata apapun dia punya mulut. Bisa mm -hmm. bebas berkata selagi I'm not, you not touch me. You say what did you say? Right? Yeah. so long as you not touch me, touch my body I'm fine, but this is my life. Do you like it or not? I don't care. Yeah. That's me. Yeah. Jadi. I live my life. Ada, because I don't have nothing to hide. Okay. I don't have sugar daddy. I'm not doing Why don't? Why not? Why not? <laughs> hey, <sorry. laughs> I don't do prostitution. I work hard. I'm work with my hair and then I coming with a good family. And then I'm happy. Nothing to hiding. Yeah. People not show up, not post because they have something to hiding. Yeah. They have little thing. Karena yeah. jadi dia takut nih. Oh gue nggak mau post nanti dia lihat gini. Gue post apa adanya. Yeah. Gue kayak gini. Gue kayak gini. Gue kayak gini. Rambut gue kayak ini. Gue kayak ini. Yeah. Gue nggak so, pernah okay. mau ini hiding sesuatu. Right. Dari dari alasan yang tadi itu, uh. ya nothing to hide from yeah, people. Ya, nothing to hide. I woke up. Whatever you show in there, itu kan harusnya menginspirasi buat orang lain. Yes, ya. yeah. What do you really want to show for them? What do you really want to tell to them? Jadi, uh, menurut aku sih, I'm proud of myself, of yeah. course. Uh, I've been through a lot. Dan um, aku yang show ya, ya bagus-bagusnya aja. Yang okay. jeleknya cukup kita sendiri. Jadi, di umurku yang 32 ini, Alhamdulillah aku udah punya aku nggak bilang segalanya ya aku nggak mau ini udah punya tempat tinggal sendiri rumah sendiri nomor wow. punya mobil alhamdulillah yang oke okay, mm -hmm. punya keluarga itu tuh keluarga paling penting yang support aku punya teman-teman dan yeah. itu semua tuh nggak ada bantuan dari siapapun yeah. aku nggak kirim uang ke rumah keluargaku nggak pernah bantu meskipun keluargaku tuh aku nggak pernah kirim karena mereka udah inap ya mereka cukup aku datang dari keluarga yang sederhana jadi se kebanyakan perempuan sekarang tuh ngapain sih independen capek udah cari aja suami kaya gitu hmm. buka usaha iya oke okay, good for them mbak antipikal life punya kerja sendiri menghasilkan sendiri terus uh, gunain uang sehari sehari-sehari sendiri itu feelingnya beda It's worth it and priceless jadi kayak kamu punya kerja sendiri beli sesuatu itu pakai uangmu sendiri itu beda rasanya dengan beli sesuatu itu pakai uang suami atau uang keluarga atau mm. apa itu menurut aku ya nothing wrong with all of you guys jadi okay. be independent and do your own and then live freedom That's very good noodle. Wow. Leput tangan dong buat dia ya walaupun nggak ada audience live di sini nah, ada nggak kira-kira pertanyaan dari your follower Instagram whatever Facebook Tiktok segala macam yang mungkin belum terjawab mungkin ada panjang lebar so you haven't answer the question ya yeah. yeah, kan kira-kira nah, ada yang kamu mau sharing pertanyaan kayak gimana di bilang uh, contoh about living in Australia bagaimana cara oh ya yeah. aku uh, yang followers tuh yang udah berapa yang bertahun-tahun pasti udah yeah. tahu aku ya Dari mana aku kerja di yeah. Hmm. kebanyakan sih alhamdulillah uh ada juga sih followers yang aneh-aneh kayak hmm. komen oh gitu aja. Yang positif ini. aja lah ambilnya. Yang positif. Yeah. yang positif tuh kebanyakan Oh my God you living your life Nurul, you live uh, yeah. you're living your best life, hmm. you work hard, independent. I wish I can be you. Some, some, ada juga orang ini jangan dulu merit tahu, jangan punya anak dulu, enjoy dulu traveling, exactly. jangan dulu punya Itu anak. kemungkinan mungkin orang yang sudah menikah tuh. Iya yeah, yeah. rata-rata kayak gitu. Oh. Aduh lihat nih aku nih stuck nggak bisa kemana-mana, kemana-mana harus ngomong bilang ke suami dulu, iya mm -hmm. kalau dikasih izin, kalau enggak aku nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak kerja stuck jagain anak, ya, see, jadi see. dia bilang Ini sangat disayangkan sekali. Iya ya. jadi oh. dia bilang e, enjoy aja dulu hidupmu, aku lihat nggak semuanya sih yang kamu lihat di postingan uh, enak, tapi it's it's my life itu aku apa adanya, itu emang hmm. aku ya kayak gitu, yeah. ya ya kalau kamu kalau kalian lihat oh enak postingannya ya alhamdulillah, tapi that's how I deal with my life. Oke. Okay. Ya, yeah. dan that's why I've been single a year. I try everything, tapi kalau aku udah di, udah relationship itu beda lagi. Iya. Yeah. Okay. So just let you know guys, just letting you know guys, ya. Yeah. Ini si Nurul, kalian ingat apa yang dia bilang tadi itu tentang semua segala usaha yang dia buat itu adalah berawal dari working and holiday visa, ya. Yeah. Yeah. Mulai dari working and holiday visa, dia kerja di mining. Dapat jadi kerja PR. di mining, dia dapat PR and then a Caranya bagaimana dia dapat PR, saya juga tidak tahu. Mungkin nanti tong bikin sesi yang lain lagi <laughs> di Adede. menggali dalam magen itu. Terus dia dapat PR, uh, dia buka usaha uh, eyelashes dari rumah, ya, rumah, dan sekarang punya bisnis di Bali. Jadi kemungkinan itu kira-kira yang konklusi uh, yang tong ambil tadi. Dan dia seperti inilah si Nurul. Uh, Karama yeah. yang baru berusia 32 tahun di minggu lalu ya. Minggu lalu. Oke, okay. terima kasih Nurul. Terima kasih semua. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sana ya yang nonton dan yang dengar juga. Semangat. Ya, so, yeah, so uh, we'll see you next time. Oke, okay? bye. bye.